Ya guys, ini siapa nih ya? Ya guys, Iqbo ya, udah latihan lagi. Setelah 3 hari nggak latihan, akhirnya latihan lagi. Patrick, Bojan, Goran udah datang juga. Kalau kiper sih memang udah selalu latihan itu 30 menit lebih awal, bahkan 1 jam lebih awal ya. Jadi kalau kiper pasti udah ada. Tapi kalau pemain, ini yang datang duluan ada Beckham, ada Jupe, ada Bow, kemudian ada siapa lagi nih? Pak Yaya. Ada Bule. Bule juga udah datang. Kemudian untuk pelatih Patrick tentunya, Coach Luis juga udah datang. Coach Luis kembali pakai celana pendek, kemudian Coach Made. Kemudian ini ada Mas Rahmat Irianto sedang berjalan ke lapang. Suasana harmonis Persib Bandung yang membuat semakin yakin juara. Nggak tahu, saya sih ngerasa sekarang titik balik Persib akan menang terus lawan Bali United. Nah ini idola saya ya, Hen-Hen. Dari 2017 saya itu mengidolakan beliau. 2017 itu sebenarnya ada dua pemain idola saya, Imam Fadilah sama Hen-Hen. Tapi Imam itu kan pindah ke Persibaya. Hen-Hen yang bertahan. Dan yang saya salutnya dari Kang Imam itu adalah waktu Coach Jajang selesai di Persibaya, Kang Imam satu-satunya yang nganterin Coach Jajang ke bandara pulang. Iya, piriwit sudah dihurungkan, artinya sudah mulai beri. Sono ka Iqbo euy aslina. Iya, David nggak ada ya? Senang saya lihat Coach Luis pakai celana pendek ya. Saya minta Hello Prof. Still jet lag? Still jet lag? Still adapting with the time zone? Yeah, ini Profesor Herbert ya guys. Yeah.
Karena dari Brazil ke Indonesia itu 18 jam ternyata. Tidak ada yang direct flight. Semuanya transit di Dubai. Nah, nih pemain favorit Nasahata. Nah, ini mah favorit saya. Kapten Klok, berikan gelar juara untuk kami, juara sejati 2024 ya. Yuk ngobrol lila, kira-kira ngobrol kenaunya, isi di kolom komentar. David da Silva sudah datang. Ya, yang nanya David da Silva udah datang ya, tuh. Yang nanya David da Silva sudah datang. Oh, Ciro udah ada nih. Ciro sebelahnya udah ada. Nick udah ada. Kapten Nick. Prediksi saya musim depan kapten utamanya itu Nick. Prediksi ya, bisa benar bisa salah. Duetnya Kang Dado, prediksi saya pemain asing asal Kroasia. Tapi prediksi, balik lagi Pak. Jadi anggap aja rumor lah. Hiburan, hiburan. Kiper masih pemanasan ya. Selalu hadir Mang Jogja hatur nuhun Mang versi tanding di tanggal 14 Mei pas ulang tahun. Wah, kadona versi juara oke Mas. Sultan Fasa ya betul, 4 huruf bulang guling ya itu, tapi jangan disebut ya. Diketik aja tapi ulangin satu huruf benar tuh. Ada DDS, ini DDS. DDS. Tuh. DDS. Nih, DDS. Nah,
Bobotoh, oh, saya Neski Rangsono, saya sudah pamit karena saya harus general check up ke rumah sakit Nasus, ke rumah sakit Hasan Sadikin, karena sebulan sekali saya sekarang harus intens check up, suka nggak suka, mau nggak saku, mau nggak mau, karena memang harus. Ya kalau saya mau sehat, saya harus check up, walaupun proses check up itu enak banget, itu aja. Jadi hapunten, mulai hari ini maksimal, insya Allah besok maksimal. Nyalain notifikasinya biar bisa tahu besok live-nya jam berapa, kemudian juga untuk member nyalakan notifikasinya biar tahu live-nya jam berapa. Besok masih latihan terbuka ya. Oke, Bukoto, aku mohon sekali lagi hapunten yang membernya dibacain. Kalian luar biasa, selalu support channel ini. Aku mengucapkan, saya juga sudah pamit. Versi juara Bobotoh Bahagia Salawasna. Doakan channel juga udah di akhir tahun tembus di 100.000 subscriber. Amin. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh. Ah, bastante, 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 bastante,